aparat ini yang membelenggu ini supaya aparat membelenggu apa ini namanya akar-akarnya biar menempel di batu. Ini sudah setahun saya belenggu, jadi yang kemarin belum sukses karena 6 bulan dan batunya beda. Ini batunya kayak karang itu. Kalau yang kemarin batunya halus, hari ini yang karang moga-moga berhasil. Karena sudah setahun, moga-moga ada yang nyakot itu, klep di pohonnya. Yuk kita mulai. Yuk kita gunting dulu. Ini bulan saya ini cuma pemula, ikut-ikut di YouTube itu sebab ini caranya dari siapa ya, di Instagram saya ikut-ikut cara ini dikaretin ini. Kalau yang ini saya anu sendiri, rumput Jepang ini harusnya bukan rumput Jepang, bukan yang terus dikrek, terus di apa itu namanya, kayak motor, kabel motor itu loh. Oh iya, saya sarankan teman-teman jangan pakai kelas bangunan seperti saya ya. Ini jadinya neyeng dan apa itu sulit dibukanya. Nah, aduh, tahannya apa? Harusnya pakai alat apa? Bonsai, lebih mahal dikit. Tapi enggak nayang, ini nayang ini tidak ya. Jadi lihat kayu masih beri nempel beri. Wow, ini saya ganti ini. Wow, ini belum dikit. Ganjel biar lo ini masuk, sudah masuk ini. Ini tak ini kita belum besar oyotnya, akarnya ya. Kita pakai bahasa campuran teman-teman ya, tapi itu pasti kita bisa. Saya tekuk-tekuk nggak jelas. Sudah menempel walaupun belum maksimal, tapi sudah menempel. Nanti kasih lihat nih, nempel nih, ini nempel nih, ini satu, ini kurang nempel dikit nih. Ini nanti anu lagi, dikarati lagi setahun, 6 bulan dilihat lagi. Nih masukkan sini nih, ini. Terus ini yang ketiga nih, ini pohonnya umur kalau nggak salah 1-2 tahun, ini lupa saya. Setelah ini dilepas ini, kawan-kawannya kasihan pohonnya. Oke. Dilepas sih kawannya. Namanya belajar, kalau tidak dicoba ya pasti bertanya-tanya masih ngengkelnya. Aku pakai buat bangunan aja yang lebih murah dapat banyak, ternyata ini efeknya. Efeknya neyeng tuh dilepas sulit, pohonnya tersakiti. Maaf ya pohon asemku.
bahas ini. Kasihan teman-teman, saya skip saja tadi caranya melepas. Sulit kok, pot mulai 5 menit nanti teman-teman lihat percuma kuotanya, kasihan. Ini diapikan dulu nanti, apa dibesarkan dulu, biarin seperti ini. Nanti dikawat lagi 6 bulan lagi atau setahun lagi, tak lihat lagi. Ini hasilnya lebih memuaskan daripada yang kemarin yang ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat. Masih di polybag ini. Semoga rezekinya yang lihat banyak. Rezekinya sehat selalu. Mantap. Dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.